Alasan kenapa kereta api bisa tetap menempel di rel saat berbelok? Mengapa kereta api bisa menempel di rel saat berbelok meski sedang melaju di kecepatan tinggi? Alasan kenapa kereta api bisa tetap menempel di rel saat berbelok meski sudah melaju di kecepatan tinggi adalah karena banyak hal seperti titik gravitasi, friksi, sistem mekanikal, dan struktur rodanya. Desain dari roda kereta api tidak sama dengan roda mobil. Dengan desain seperti itu, roda kereta api mempunyai kemampuan untuk self-correction, yang artinya jika dia slip ke kanan, dia akan cenderung mengarah ke kiri. Demikian pula sebaliknya. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya dinding flange yang mengelilingi roda tersebut. Flange ini berfungsi untuk menahan roda kereta tetap pada lintasannya selama sang masinis mengemudikan kereta itu pada kecepatan yang sudah ditentukan. Untuk sumbernya bisa cek di deskripsi.